Guru Samir, sadarlah kau. Guru Samir. Capek-capek kamu ngomong, dia juga gak bakalan jawab. Guru Samir, kau sadarlah, apa yang kau perjuangkan itu tidak sampai cukup di sini saja. Allah. Astagfirullah. Mana kalian deh? Yang mau sambil. Ya Muhammad wa jini yubani yubani wa tijana min bayni insanini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ta'murudin wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah rabbil alamin bisa bertemu lagi dengan aku Kuling. Pada malam kesempatan hari ini kita akan coba selamatkan Guru Samir. Yang dimana Guru Samir ini sedang di tangan dan di genggamannya yang Sunya Bogoper dan beserta perempuan-perempuan, katakanlah perempuan-perempuan penghasut pula ya. Kita sudah di lokasi, kita sudah melakukan perjanjian, perjanjianku bersama perempuan itu, dan perjanjian yang dimana aku menjadi pengikut mereka dan Guru Samir itu kita selamatkan, dan Guru Samir kita kita bawa pulang ya kameramen. Tapi yang di sini itu sepertinya kameramen kok tidak bisa rupanya masuk. Karena warga di sini pun mendukung mereka ini. Jadi kayak mana kameramen? Apa kita coba aja dulu. Apa kita sembunyikan kameranya atau kayak mana? Nanti. Kita umpetin aja dulu. Kita sembunyikan saja. Bila karena janji mereka ini akan lepaskan Guru Samir, janji mereka ini akan pulangkan Guru Samir, tapi melainkan diriku sendiri yang menjadi penggantinya Guru Samir. Jadi makanya sekarang pun aku pun tak mau bergabung dengan mereka, dikarenakan satu mereka ini katakanlah licik loh ya. Makanya aku berpura-pura mau biar kita bisa selamatkan, karena mereka pun tidak bisa dianggap remeh, sama-sama mempunyai kekuatan, apalagi mereka ini sudah bersekongkol dengan dukun-dukun santet. Jadi itu sangat-sangat berbahaya pula nantinya. Jadi sengaja aku pancing, sengaja aku apa pula ini. Jadi sengaja aku buat janji biar mereka itu memperlihatkan Guru Samir masih baik-baik atau tidak. Dan kalau misalkan benar baik-baik dan masih ada, kita selamatkan dan sikat langsung. Kita tak perlu lama-lama, langsung saja ke tempat rumahnya. Dan ini tempatnya di rumah juga dia. Baik sahabat, minta doanya mudah-mudahan kita lancar melaksanakan tugas ini penyelamatan Guru Samir, dan mudah-mudahan kita lancar semuanya, tidak apa-apa. Kameramen kau siap ya, dan kau juga harus berhati-hati pula ya. Baik, ya kita siap-siap ke sana. Karena memang rumahnya ini kupikir apa pula ya, sangat dijaga sama warga-warga, karena rumahnya ini warga pun mendukung mereka, warga pun tidak menyalahkan praktek-praktek mereka, dikarenakan praktek mereka ini ya warga pun mungkin sudah terhasut. Di kameraman, kau sembunyi dulu sini. Sini kameraman. Jadi memang ini rumahnya, tapi tidak tahu. Tapi ini sudah kolab kan? Coba cek suara dulu sahabat. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2. Gimana suara sahabat, aman? Nanti kameramen kalau misalkan ada yang komentar, nanti kasih tahu aku suara aman atau tidak.
Kita langsung masuk pakai mana? Bahaya nggak ini? Insya Allah, kita yakin saja sama Allah. Kita ya, aman, benar aman. Insya Allah, mudah-mudahan aman pula ya. Yang penting kau juga Bismillah. Dan mudah-mudahan Guru Samir bisa kita selamatkan. Assalamualaikum. Lagi ini kali. Lagi apa pula? Kiku-kiku kayaknya. Tak tahulah. Ada suara desa kan? Makanya aku pun tak paham dengan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa mereka menjebak? Lagi kiku kayaknya. Tak tahulah, tapi kan janjinya memang malam ini pula kan. Buka aja. Hah? Buka aja. Tapi jangan pula, takutnya tidak ada orang. Buka saja pintunya. Buka? Apa? Ada suara katanya. Buka saja. Buka saja pintunya. Iya. Kenapa harus gelap-gelap seperti ini? Baik. Mungkin aku tidak ingin bertele-tele, aku tidak mau banyak-banyak bicara. Karena Guru Samir? Berarti kalian benar, dan janji kalian menepati janji Guru Samir dibawa ke hadapanku pula di sini. Sekarang apa yang kalian inginkan? Kamu jadi pengganti si Samir. Kayak mana suaranya, kurang dengar aku pula. Jadi maksud kau apa? Kamu jadi pengganti si Samir. Jadi aku harus jadi penggantinya Guru Samir. Iya, dan gabung di sini. Dan gabung di sini. Ya. Kalau aku gabung di sini pula, apa kalian akan membebaskan Guru Samir? Jelas saya akan bebaskan asal kamu jadi pengganti si Samir. Kenapa aku harus ikut dengan kalian-kalian ini? Hah? Kenapa harus ikut dengan kalian-kalian? Kalian ini kupaham seperti apa? Jadi aku tahu, makanya sekarang ini kalian ini mencari kekuatan agar kalian-kalian ini tidak bisa mulai dikalahkan, karena kalian ini sudah terpojok semuanya. Soal perjanjian pula, dengan apa yang kalian inginkan, aku harus bergabung dengan kalian dan Guru Samir harus diselamatkan. Sekarang aku minta Guru Samir bebaskanlah saja dulu, baru aku bergabung dengan kalian. Ikut dulu lah, dimana-mana kamu ikut dulu, baru dibebaskan di Samirnya. Nah, jadi aku pun harus ikut dengan kalian. Iyalah, biar adil. Aku siap saja ikut dengan kalian, bergabung dengan kalian-kalian ini. Tapi kupikir apa pula ya, karena kalian-kalian ini satu licik, yang kedua memanfaatkan situasi menghalalkan seribu cara, yang ketiga kalian ini menjebak orang semua untuk kalian lumpuhkan. Jadi aku sudah tak percaya dengan kalian-kalian. Kayak kamu gak pernah menjebak orang aja. Kapan aku menjebak kalian-kalian? Waktu itu kemarin. Kau menjebak kita. Menjebak kalian? Iya. Justru kalian ini yang iblis. Aku minta pertemukan aku dengan Guru Samir, tapi kalian kan tidak mempertemukanku dengan Guru Samir. Ini kan di Samir. Baik, sekarang ada Guru Samir di sini. Kita kan menjebak, udah ketemu sama si Samir. Tapi sekarang bebaskan dulu Guru Samir, baru aku ikut bisa dengan kalian. Siapa itu? Guru Samir? Kenapa dia tidak bisa bicara? Ya, tentu saja tidak bisa. Kita. Tak mungkin, aku tak percaya dengan kalian-kalian Guru Samir semudah itu bisa digendam dengan ajak kalian-kalian. Ajak kalau bisa mah. Ya, bakal bisa ngomong. Guru Samir, sadarlah kau. Guru Samir. Capek-capek kamu ngomong, dia juga gak bakalan jawab. Guru Samir, kau sadarlah, apa yang kau perjuangkan itu tidak sampai cukup di sini saja. Masih banyak-banyak orang harus kita sadarkan. Tugas Samir kita masih panjang. Bukan si Samir yang lu kenal.
bukan Samir yang dia dulu. Iya sudah berubah. Aku tak percaya dengan kalian-kalian ini. Hei Guru Samir, sadarlah kau. Kau ingat apa yang kau perjuangkan sekarang? Dari dulu kau mau memberantas orang-orang yang dimana orang-orang yang memusuhi para-para spiritual dan memusuhi orang-orang. Kita tugasnya masih banyak, Guru Samir. Dukun-dukun santet pun belum kita tumpaskan semua, apalagi perempuan-perempuan seperti ini. Gimana mau menebaskan kita orang Islam juga dari sini? Percuma saja kamu mengingatkan tentang masalahnya. Orang nggak bakal didengar, mau sekencang ngomong apapun nggak bakal didengar. Telinga si Samir udah budak. Baiklah. Apalagi yang kalian-kalian mau? Cuma satu. Kamu gantikan posisi si Samir dan gabung di sini. Kalau enggak, kamu ikut gabung aja sama kita. Tidak perlu menggantikan. Jadi buat apa sih Samir keluar kamu ke sini? Jadi aku harus menggantikan. Sebetulnya aku datang kemari pun bukan ingin menggantikan Guru Samir, tapi mau memastikan yang di mana Guru Samir masih baik-baik saja dan betul atau tidak masih ada di sini. Ya lihat si Samir baik-baik aja. Jadi lu udah lihat pakai mata kepala. Aku sudah lihat. Makanya aku sudah lihat sekarang. Udah. Ini kan aku bawa pulang sekarang. Bisa kalau bisa mau bawa balik Samir. Ya bakalan bisa balik. Kayak mana enggak bisa bawa balik Guru Samir? Macam mana kok? Bisa orang enggak bakalan ingat. Kamu siapa sekarang bisa ngomong kagak? Hey, Guru Samir. Mata si Samir itu udah melihat kita berdua doang. Bicaralah kau, Guru Samir. Orang lain. Kayaknya ini Guru Samir udah dikronin. Guru Samir. Apa kok benar sudah ditiduri sama perempuan-perempuan ini? Bicaralah kau, Guru Samir. Apa yang kalian lakukan dengan Guru Samir ini? Sudah aku bilang. Ngeyel banget sih jadi orang. Sekarang kayak gini, aku tak mau basa-basi dengan kalian. Aku datang kemari buat bebaskan Guru Samir. Sudah ada di depan mataku. Sekarang mau aku bawa pulang Guru Samir. Guru Samir, pulang. Hei, tidak bisa. Jadi kayak mana? Mau kalian apa? Gabung di sini. Aku harus gabung dengan kalian? Ya iyalah. Tak sudi aku gabung dengan kalian semua. Ya mending ikut daripada mengusik kita terus, gak ada capek-capeknya. Kau dengar pula baik-baik ya. Sampai kapanpun kalian mau apapun, aku tak akan gabung dengan kalian-kalian ini. Sama seperti si Samir, sampai kapanpun dia gak bakalan bisa balik. Kak, ada siapa pula? Ya ada gitu lah. Samir ini masih saja bisa dibawa pulang. Terus? Dengan jadi, cara apa? Dengan cara apa saja aku bawa pulang dia? Iya, orang bisa. Pun bisa. Jadi mau kalian aku gabung dengan kalian? Iya. Kalau aku tak mau kayak mana? Ya jelas-jelas gak bakalan si Samir bisa balik sama lo lagi. Jelas-jelas aku, Samir tidak akan balik dengan kami semua. Iyalah, nasibnya akan seperti si Samir. Maksud kau kayak mana nasibnya akan seperti Guru Samir? Ya kamu kalau mengusik kita terus, nasib kamu bakalan kasih Samir. Kau dengar ya, mau gertakan apapun kalian kepadaku, aku tak pernah takut dengan kalian-kalian ini. Si Samir aja kayak gitu ngomongnya, tapi lihat aja sekarang. Aku, dari tangan kita. Tapi tak mungkin juga itu seperti Samir. Kling, kayaknya Samir udah disesegin. Apa pula? Emang, ngurut jadinya. Tak tahu, aku juga tak paham dengan mereka-mereka ini. Jadi kalau aku mau bawa paksa pulang, jadi kalian tidak mau? Enggak. Jadi apa? Harus dengan cara paksa aku bawa Guru Samir? Ya bahkan bisa, mau dipaksa juga, mau paksa gimana? Jadi menurut kalian siapa saja yang masuk ke sini tidak bisa keluar? Ya iyalah. Dia akan. Jadi karena dia cuma melihat kita doang, jadi enggak ngelihat orang-orang sekitarnya. Oh, jadi cuma ngedengerin omongan kita doang, enggak ngedengerin omongan sekitarnya. Tak paham dia. Kita mempunyai pengobatan madu ruqyah. Dengan minum madu saja Guru Samir bisa sadar. Madu abal-abal. Jadi aku tak bisa keluar dari sini. Ya, karena sudah banyak korban. Maksud kalian kayak mana? Banyak korban kayak mana maksud kalian? Orang yang sudah datang ke sini tidak akan bisa balik lagi. Orang yang datang ke sini tidak akan bisa pulang lagi atau balik lagi. Iya. Jadi aku pikir kalau aku pun tidak bisa balik lagi,
Ya, berarti aku harus habiskan kalian-kalian semua ini. Sebelum kita, lu dulu yang gue habisin. Dengan cara apa kalian mau menghabiskanku? Tak usah sombong kalian-kalian ini, paham? Saya punya kekuatan tinggi. Jangan sombongkan ilmu hitam kalian. Percuma, kalian itu ilmu kalian hanya sementara. Kalian itu sudah bersekutu dengan iblis semua pula. Kau paham? Iblis itu bisa saja dihancurkan dengan ilmu Allah dengan mudah. Kasar nenek pelot. Tuh usah ceramah. Kalau mau ceramah sono nu nyari Mas di jono. Mau kemana Guru Samir? Ingin kamu cepat ke kamar. Masuk ke dalam. Guru Samir. Cepat. Guru Samir. Biarkan saja kameraman. Mau kemana dia? Biarkan saja, biarkan. Percuma kita panggil juga dia karena tidak sadar. Jadi satu-satunya mungkin kayak gini saja. Dengan cara aku harus memaksa yang dimana mengambil Guru Samir dari tangan kalian. Coba saja kalau bisa. Coba saja kalau bisa. Kenapa aku tidak bisa? Kalian tuh hanya seorang perempuan. Jadi bisa saja kulibas di sini. Apalagi laki-laki saja kupatahkan batang lehernya. Aku saja bisa patahkan batang leher kalian semua. Tapi dari kemarin-kemarin gak pernah kita kalah. Tapi kayak mana? Kenapa kalian-kalian kabur dengan ilmu kalian belut putih tiba-tiba menghilang? Ya nggak apa-apa. Karena bosan ngadepin kamu-kamu kalian yang mengusik kita terus. Jadi sekarang mau apa ke kalian? Ya kalau kamu nggak mau bergantian, ya mending balik. Gabung. Lebih baik aku pulang. Iyalah. Jadi menurut kalian ini, aku tak bisa pulang? Ya, lu nggak bisa pulang. Mau gue habisin. Aku tak bisa pulang. Dengan cara apa kalian menghabiskan aku di sini? Dengan cara santet. Oh, jadi kalian sudah menguasai santet sekarang? Iya. Mau ngerasain? Keluarkan semuanya. Astagfirullahaladzim. Kameramen itu selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Santet kalian pun tidak akan bisa menembus kepulauan di sini, paham? Belajar ilmu dari mana kamu, ha? Tak usah kau tahu belajar ilmu dari mana. Pasti di si percon. Allah Subhanahu. Astagfirullahaladzim. Datang bantuannya, bantuannya. Tenang, Pak Haji. Ini urusan kami. Bu Haji. Ini aja. Ini urusan kami. Bu Haji. Kamu urus dia. Jangan bosan urus dia. Mau kemana kalian, eh? Saya mau urus Samir. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar, kamu sudah berani masuk. Bawa sana. Hei, sana. Astagfirullahaladzim. Maju kalian sini. Sana, ayo, jangan takut. Bersih, Rio.
Dan kau juga maju sini. Astagfirullahaladzim. Keluarkan santet yang paling ganas, paling sakti. Astagfirullahaladzim. Kita jangan malu-maluin Ibu Haji. Iya. Kita bacakan ayat itu. Astagfirullahaladzim. Atau belum? Kok enak tahu ya? Tanya nyala. Lebih kalian menyingkir daripada aku habiskan kalian-kalian semua. Kamu tidak akan mampu melawanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgini zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgini zalimin bil zalimin wa akhrizna سالمين وعلى علي وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقني الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأزل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين حم سالمين وعلى صبحي أزمعين. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suu, di Kepok oleh guru besar Ki Mercon
berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.